Bola keluar. Satu lagi mata dikemuk oleh Arif. Tujuh lapan. Kali ini tak mampu diagak oleh Arif. Dia menyangka Chong Wei akan melakukan smash ke sebelah kiri ataupun sebelah kanannya, tapi betul-betul di penjuru gelanggang. Sembilan lapan. Masuk. Memberikan mata ke 10. Cantik dari Chong Wei. Dia hanya tersenyum melihat pukulannya berjaya memperdaya Arif Latif. Naib juara kejohanan remaja bawah 19 tahun remaja Asia pada tahun 2007. Dan pada tahun 2007 juga Arif turut beraksi dalam acara bergu dan dia berjaya melayakkan diri sehingga ke peringkat separuh akhir dalam kejohanan remaja Asia 2007 ini. Arif Latif 169 cm, ketinggian pemain yang berusia 22 tahun. Lepas, tapi bola meniti di jaring, akhirnya masuk ke gelanggang lawan. Kali ini terpaannya tepat untuk Arif. 9-12. Keluar. Arif memungut mata ke 10. Arif Abdul Latif. Keadaan fizikalnya semakin bertambah. Bertambah kukuh di bawah bimbingan Hendrawan. 13-11. Chong Wei hanya dua mata saja di depan. Game yang kedua. Lepas dari Arif. Arif Abdul Latif. Dia perlu mempunyai lebih power dan juga fitness untuk menjadi pemain terbaik di peringkat antarabangsa. Masuk, penjuru ke sebelah kiri yang dicari oleh Lee Chong Wei. Lahir 21 Oktober 1982. Jadi usianya kalau ikut tahun sudah 29 tahun. Tapi katanya baru 28 tahun bang. 29 tahun bulan 10 nanti. Datuk Lee Chong Wei. Sekali lagi di penjuru sebelah kiri menjadi perhatian Chong Wei. Tahun depan
Dia dikatakan akan menamatkan zaman bujang. Dengan siapa di penghujung permainan akan saya beritahu. Lomas Namba. Keluar. 13-16. Agak kuat tolakan dari Lee Chong Wei. Yang memulakan tahun 2011, tahun Arnab, dengan kejayaan di Terbuka Malaysia, menewaskan Taufik Hidayat. Selepas itu ke Korea, muncul sebagai naib juara, kalah kepada Lin Dan dalam final. Selepas ini perhatian kita ke Birmingham untuk All England. Keluar. Chong Wei sudah dapat mengagak. Pukulan kencang yang dilakukan oleh Muhammad Arif. Keluar di belakang. Lima belas tujuh belas. Arif cuba memberikan tentangan. Arif muncul sebagai juara kumpulan D di GP final ini. Ke-18. Kata Hendrawan, Arif Latif perlu mempunyai fitness dan juga power yang cukup kuat untuk meletakkan dirinya sebagai pemain yang mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Enam belas lapan belas. Sedikit saja tolakan dari Chong Wei. 19. Mudah masuk ke gelanggang. Dan Muhammad Arif terkulai. 19-16. Jaya membentukkan perhatikan pelaga Chong Wei yang berjaya mencuri tumpuan peminat-peminat badminton bertuah orang Kuala Terengganu. Dapat menyaksikan Dato' Lee Chong Wei di sini, walaupun bukanlah saingan dan juga lawan standing dengannya, tetapi sekurang-kurangnya Dato' Lee Chong Wei mempersembahkan bakat dan juga penampilannya sebagai tatapan kepada generasi muda di Kuala Terengganu.
16:20. Soalannya, apakah Datuk Lee Chong Wei akan memberi sedikit lagi ruang kepada Muhammad Arif? 16:21. 16:20 dan ini 21. Straight game. 21-16. Dia masih sempat lagi bergurau dengan penonton-penonton yang pastinya menantikan balingan raket percuma dari Lee Chong Wei. Straight game, dia menang 21-15, 21-16. Chong Wei pastinya memberikan tips dan juga teguran yang membina kepada Muhammad Arif bagaimana menghadapi pemain-pemain ternama dunia, bagaimana untuk meningkatkan permainan. Saya percaya ini peluang terbaik sebenarnya, kesempatan terbaik 2010. Muhammad Arif kepada Muhammad Abdul Arif. BAM Negeri Sembilan akan menerima hadiah wang tunai RM3,600, medal dan cenderahati iringan sumbangan Persatuan Badminton Negeri Terengganu. Naib Johan menerima RM3,600. Johan, acara persorangan lelaki kejohanan badminton sekutu kebangsaan Proton PKAK 2010. Lee Chong Wei, BAM Penang akan menerima hadiah wang tunai RM7,000, medal dan cenderahati. Datuk Lee Chong Wei menerima hadiah RM7,000. Ini kejuaraan ke-9 dalam GP Final. GP Final untuk musim ataupun tahun 2011 akan dilangsungkan pada bulan Disember. Disember 2011. Itulah penampilan terakhir kata Datuk Lee Chong Wei, kerana selepas itu dia akan tutup kedai untuk cabaran di peringkat tempatan.